Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد بارو إبو kaum muslimin muslimat rahimakumullah, mari di kesempatan malam penuh kebahagiaan ini kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah banyak melimpahkan nikmat rahmat-Nya serta hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga kita di malam hari ini masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bermuajahah, untuk bertatap muka dalam rangka mengkaji firman-firman Allah. Semoga kajian kita kali ini atau pada malam hari ini benar-benar membawa keberkahan baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas jasa beliaulah sehingga kita sampai detik ini masih mengenal ajaran ajaran Islam yang sesungguhnya. Dan atas amal soleh hadirin sekalian kami ucapkan alhamdulillah, jazakumullahu khairan katsira. Amin. Saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah, mari kita lanjutkan kembali yaitu kajian tafsir surat Al-Baqarah ayat 55. Surat Al-Baqarah ayat 55. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. Wa'id, dan ketika kultum kamu berkata, ya Musa, hai Nabi Musa, atau wahai Musa, lan nu'mina, kami tidak akan beriman laka kepadamu, maksudnya mu ini kembali kepada Nabi Musa, hatta sehingga naroh kami melihat Allah Allah jahrotan nyata, fakadatkum maka menyambarmu as-sa'iqatu petir, wa antum sedang kamu tangdurun, kamu menyaksikan. Jadi pada ayat ini masih ceritanya yaitu orang-orang Bani Israel. Jadi pada saat orang-orang Bani Israel diseleksi oleh Nabi Musa, ada 70 orang yang diseleksi oleh Nabi Musa, dan 70 orang ini adalah termasuk pilihan dari kalangan orang-orang Bani Israel.
Setelah 70 orang ini diseleksi, artinya orang-orang bisa dikatakan orang militan, orang-orang Bani Israel. Setelah itu berjalanlah bersama Nabi Musa. Berjalan bersama dengan Nabi Musa. Setelah itu mendengarlah yaitu firman dari Allah. Maka setelah mendengar firman dari Allah, wahyu dari Allah, maka ada di antara 70 orang ini yang mengatakan kepada Nabi Musa, "Ya Musa, lan nu'mina laka." Kata sebagian orang itu tadi mengatakan, "Saya tidak akan beriman kepadamu." Kata, "Hatta narallaha jahrah." Sehingga kami bisa melihat Allah jahroh. Jahroh itu alamiah. Artinya apa? Dengan nyata. Jadi orang-orang Bani Israel menginginkan dia bisa melihat Allah itu nyata sebagaimana benda-benda yang ada di muka bumi. Lah orang-orang Bani Israel ini memohon yang berlebihan. Sehingga pada saat itu juga faqadatkumus sa'iqatu wa antum tandurun. Seketika itu petir itu menyambar. Ya. Jadi petir jenengan semerap petir toh. Petir itu kalau mengenai sesuatu maka dia akan hanyut. Pada saat itu orang-orang Bani Israel enggak dihancurkan oleh Allah. Cuman langsung meninggal. Jadi 70 orang ini meninggal dunia. Termasuk Nabi Musa pada saat itu. Nabi Musa yaitu apa? Meninggal bersama yaitu 70 orang. Tsumma kemudian ba'atsnakum, kami bangkitkan kamu mimbati dari sesudah mautikum matimu. La'allakum, agar kamu tashkurun, kamu bersyukur. Setelah itu Nabi Musa dibangkitkan terlebih dahulu. Dibangkitkan. Ya. Setelah Nabi Musa dibangkitkan, maka Nabi Musa pun berkata kepada Allah, "Ya Allah, apa yang bisa kukatakan nanti kepada orang-orang Bani Israel kalau engkau membunuh orang-orang ini?" Padahal 70 orang itu termasuk pilihan. Maka Allah berfirman kepada Nabi Musa, "Hai Nabi Musa, 70 orang itu masih ada orang yang menyembah yaitu anak sapi." Ternyata seleksi manusia itu enggak apa ya, seadil atau sejeli seleksi Allah. Oleh karena itu diantaranya orang yang mengatakan demikian itu karena sebenarnya dia itu belum benar-benar beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya yaitu Nabi Musa. Lah untuk membuktikan bahwa Allah itu ada, kita kan cuma melihat bahwa setiap sesuatu yang ada itu pasti ada yang menciptakan. Adanya matahari karena ada pencipta matahari. Adanya rembulan karena ada yang menciptakan rembulan yaitu Allah. Adanya malam dan siang itu berarti ada yang menciptakan. Termasuk pergantian malam dan siang. Itulah salah satu bukti bahwa Allah itu ada. Termasuk diri kita. Ini salah satu bukti bahwa Allah itu ada. Kita mampu bergerak, kita mampu tertawa, kita mampu melihat, kita mampu mendengar. Itu hanyalah dari Allah. Tanpa kehendak Allah kita tidak mampu apa-apa.
Setelah itu dibangkitkan oleh Allah, Nabi Musa dibangkitkan. Setelah itu satu persatu dibangkitkan oleh Allah, satu persatu. Tsumma ba'atsnakum mim ba'di mautikum. Tujuannya apa? La'allakum tashkurun. Ada salah satu pendapat para mufassir bahwa kematian itu merupakan hukuman bagi mereka karena ucapan mereka yang melampaui batas. Jadi kematian itulah hukumannya, karena memang mati itu sebenarnya adalah sakit. Ini bagi orang-orang yang tidak beriman. Tapi bagi orang-orang yang beriman, kematian itu adalah justru merupakan apa? Jalan terbaik. Oke. Jadi summa ba'dakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Artinya dibangkitkan oleh Allah kembali, dihidupkan kembali, tujuannya apa? Agar dia bersyukur kepada Allah, agar dia menyembah Allah, agar dia percaya kepada Allah dan Rasulnya, yaitu Nabi Musa. Setiap apa yang dikatakan oleh Nabi Musa, maka itu sesungguhnya adalah wahyu Allah, bukan nafsu yang dikatakan oleh Nabi Musa, atau bukan ngarang yang dikatakan oleh Nabi Musa. Tapi setiap apa yang dikatakan oleh Nabi Musa adalah wahyu dari Allah. Oleh karena itu, dengan adanya kematian yang diberikan kepada orang-orang Bani Israel, itu sebenarnya tujuannya Allah memperingatkan bahwa orang-orang yang melampaui batas dalam ingkar kepada Allah, maka suatu saat Allah pasti akan memberikan sebuah hukuman. Dan tanda-tanda kebesaran Allah, ayat-ayat Allah pasti akan ditunjukkan kepada orang-orang yang durhaka atau ingkar kepada Allah. Itulah tujuan Allah, kenapa orang-orang Bani Israel itu setelah dimatikan, setelah itu dihidupkan kembali. Dia masih diberi kesempatan oleh Allah. Ya. Oleh karena itu kadangkala di kehidupan kita atau di masyarakat kita, itu kadang-kadang kala ada orang itu yang setelah meninggal, setelah itu hidup kembali. Kalau dalam bahasa kedokteran, mungkin bisa dikatakan dia itu mati suri. Tapi ada yang sungguh dia sudah meninggal, setelah itu dihidupkan kembali oleh Allah. Lah itu salah satu apa? Tanda kebesaran Allah, ayat-ayat Allah. Nah, yang paling enak itu bila mana mati pada saat itu dia dalam keadaan kufur, tapi setelah itu dikembalikan oleh Allah ke muka bumi. Enak. Dia bisa bertobat kepada Allah. Itulah. Lah yang kecewa, yang ketun itu kan begini. Dia itu sebenarnya orang baik, sudah dimatikan oleh Allah dan sudah ditunjukkan bahwa tempatmu adalah di surga. Setelah itu dihidupkan kembali oleh Allah, kembali ke muka bumi. Padahal sebenarnya apa? Dia itu sudah enak di sana. Itu salah satu tanda kebesaran Allah. Oleh karena itu, kadangkala Allah itu juga menunjukkan tanda-tanda kebesarannya, ayat-ayat Allah, tujuannya sebagai peringatan bagi kita semua, termasuk yang terjadi pada orang-orang Bani Israel. Jadi setelah mati dihidupkan oleh Allah, tujuannya ada agar apa? Tobat kepada Allah, kembali kepada Allah, dan menjalani hidupnya sesuai dengan perintah Allah dan menjauhi apa yang telah dilarang-larangnya. Itu tujuannya Allah. Akan tetapi rata-rata manusia itu bila mana sudah diberi kenikmatan oleh Allah, maka manusia itu banyak yang lupa. Jadi lupa kepada Allah,
lupa kewajibannya kepada Allah. Dan bahkan kadang sering manusia itu cenderung menyombongkan diri di hadapan Allah, seakan-akan tidak pernah butuh kepada Allah. Padahal kita ini tidak pernah bisa terhindar dari kekuasaan Allah. Dan kita tidak bisa hidup, tidak bisa apa-apa kecuali pertolongan Allah. Itu hakikatnya. Oleh karena itu rata-rata manusia itu kadang-kadang melihat secara lahir dapat rezeki, katanya hasil jerih payahnya. Padahal Allah yang memberikan rezeki. Dan itu pernah dikatakan orang-orang yang paling kaya siapa? Yaitu Qarun. Jadi Qarun ketika ditanya oleh rakyatnya dari mana, yaitu apa hartamu, maka dia menjawab, ini adalah karena ilmu pengetahuanku, karena kepandaianku, sehingga aku bisa begini. Itu Qarun. Ya, oleh karena itu sebelumnya itu juga pernah dikatakan orang. Jadi justru menyombongkan diri. Wa dhallalna, dan kami naungkan, alaikum atasmu al-ghamama awan, wa anzalna, dan kami turunkan alaikum atasmu al-manna, yaitu manna wa salwa, dan salwa. Ini Allah menunjukkan kembali, yaitu nikmat yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang Bani Israel, bahwa orang-orang Bani Israel itu setiap harinya itu kata Allah alaikumul ghamam, ya. Jadi dia ini senantiasa dilindungi, dinaungi oleh awan. Jadi yang menaungi orang-orang Bani Israel ini adalah awan putih, ya, dan itu mampu menutupi yaitu cahaya atau sinar matahari. Jadi orang-orang Bani Israel itu kemana saja itu tidak pernah yang namanya terkena sinar matahari. Jadi senantiasa dilindungi. Ya, ini menurut apa para tabiin. Maka yang dimaksud al-ghamam ini adalah awan yang rasanya itu sejuk. Nggih, lain dengan mendung nggih. Kalau njenengan iki mendung, niku kadang kala ketika banyak mendung itu hawanya terasa apa? Panas. Tapi al-ghamam niki adalah awan putih yang menutupi sinar matahari dan rasanya itu dingin. Jadi adem. Kemana saja itu senantiasa yaitu diikuti oleh awan. Itu kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang Bani Israel. Yang kedua, wa anzalna alaikumul manna. Setelah itu Allah menurunkan manna. Manna ini adalah para mufasir mengatakan yaitu warnanya putih bagaikan salju, bahkan manisnya itu melebihi manisnya madu. Jadi manisnya itu melebihi manisnya madu. Dan turunnya itu mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Jadi mulai terbit fajar, terbenam matahari, maka manna ini senantiasa turun dari langit. Dan orang-orang Bani Israel diperbolehkan mengambil satu hari cukup, yaitu makan satu hari atau secukupnya. Jadi hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, hari ke-6. Maka hari ke-6 ini diperbolehkan oleh Allah mengambil jatah 2 hari, hari ke-6 dan hari ke-7, yaitu hari Sabtu. Karena hari Sabtu ini bisa dikatakan hari raya atau hari ibadah.
maka semua orang-orang Bani Israel dilarang untuk mengambil manna atau salwa pada hari Sabtu. Jadi ngambilnya harus pada hari Jumat untuk jatah dua hari, Jumat sama Sabtu. Jadi pas Sabtu mulai pagi, maka seluruh orang-orang Bani Israel harus beribadah kepada Allah. Jadi setiap hari dijamin oleh Allah, orang Bani Israel tidak usah untuk bekerja. Makanan sudah dijamin, manna sebagai minumannya, wasalwa itu sebangsa burung puyuh. Setiap hari, itu jatahnya secukupnya. Nah, kecuali hari Jumat, maka dia boleh mengambil yaitu dua hari jatah, hari untuk hari Sabtu. Dan sebangsa burung puyuh ini senantiasa berada di sekitarnya, mudah untuk ditangkap. Jadi mudah untuk ditangkap, dan itu memang sudah disediakan oleh Allah untuk orang-orang Bani Israel. Enak ya. Jadi tinggal mengambil makan, ngambil minum untuk hari Sabtu, maka dia diwajibkan untuk beribadah kepada Allah tanpa bekerja. Hanya disuruh untuk ibadah. Kata Allah, kulu, makanlah. Perintah Allah, fi'il amr, makanlah. Dipersilahkan. Min thayyibatin, dari yang baik-baik. Artinya apa? Yang sudah disediakan oleh Allah berupa manna wa salwa. Tinggal makan, tinggal ngambil, tinggal masak. Setelah itu dimakan. Marozaknakum, apa yang kami rezekikan kepada silakan dimakan. Yang baik-baik artinya yang bergizi. Wa ma dzalamuna, dan mereka tidak menganiaya kami, walakin akan tetapi kan mereka adalah anfusahum, diri mereka, yadlimun, mereka menganiaya atau berbuat dolim. Maka setelah disediakan oleh Allah rezeki yang melimpah ruah dan tidak pernah habis, maka sesungguhnya manusia itu diwajibkan untuk bersyukur kepada Allah. Akan tetapi orang-orang Bani Israel justru berbuat dolim. Artinya apa? Diperintahkan untuk menyembah Allah, justru dia tidak menyembah Allah. Maka sesungguhnya itu tidak mendolimi Allah, tidak. Orang yang mengingkari Allah, orang yang berbuat kufur kepada Allah, itu bukan Allah yang dirugikan, bukan Allah yang didolimi, tapi siapa? Diri mereka sendiri. Itu sama dengan orang itu menjerumuskan dirinya ke dalam neraka. Maka banyak orang yang berbuat zalim kepada Allah, itu tidak. Tapi justru yang didolimi adalah dirinya sendiri. Kalau sebenarnya dia orang yang berakal, dia akan berpikir, kenapa dia justru menjerumuskan dirinya ke dalam lembah kesesatan, menjerumuskan dirinya ke dalam neraka. Tidak pernah memikirkan. Kenapa? Karena dia hanya mengikuti hawa nafsu. Oleh karena itu, ketika kita diberikan oleh Allah kesempatan untuk beribadah, ketika kita diberikan oleh Allah sebuah nikmat, maka seharusnya kita dan wajib bagi kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah. Termasuk
bila mana kita diberi kesempatan oleh Allah senantiasa berada pada jalannya, yaitu jalan yang benar, jalan yang diridhoi, maka insya Allah kita ini termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah. Maka jangan pernah meninggalkan syukur kepada Allah. Karena bila mana Allah itu menyesatkan seseorang, maka tidak ada seorang pun yang mampu memberikan hidayah. Atau sebaliknya, bila mana ada seseorang yang diberi hidayah oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang mampu menyesatkan. Oleh karena itu, berbahagialah bila mana kita pada saat ini berada pada jalan Allah. Berarti insya Allah kita ini termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah. Dan jangan sekali-kali pernah kita ini mendolimi diri kita. Artinya apa? Kita sudah tahu jalan yang benar, ya. Kita sudah tahu jalan yang salah. Maka tentu bagi kita harus memilih jalan yang benar. Jalan yang telah ditentukan oleh Allah untuk kebahagiaan, yaitu baik di dunia maupun di akhirat. Itu yang kita pilih. Lah kita kalau sudah tahu jalan, kok masih memilih jalan yang salah? Itu berarti sama halnya dengan kita itu mendolimi diri kita. Mungkin kalau di dunia enggak apa-apa, tapi nanti ketika di akhirat, itulah Allah akan memberikan siksaannya, azabnya kepada orang-orang yang tidak taat kepadanya atau orang yang durhaka kepada Allah. Maka kata Allah, wa ma dzalamuna walakin kanu anfusahum yadzibun. Jadi sebenarnya orang Bani Israel itu tidak mendolimi kami Allah, tapi justru dia adalah mendolimi dirinya sendiri. Sudah tahu jalan benar, tapi dia masih berada pada jalan yang salah. Itulah orang-orang yang dolim. Wa idan ketika kulna kami berfirman, udkhulu, masuklah kamu, hadihi ini, al-qaryata, negeri. Yang dimaksud di sini adalah yaitu Al-Muqaddas, ya, Baitul Muqaddas, atau kalau sekarang itu adalah bisa dikatakan Palestina. Fakulu, maka makanlah kamu minha, daripadanya, haitsu, apa saja syi'tum kamu kehendaki, rawatan, sepuas hati. Ya, kalau bahasa sini mungkin sakarpe, sepuas ya hati. Wadkhulu, dan masuklah kamu al-baba, pintu gerbang, sujadan, dengan bersujud atau membungkuk. Wakulu, dan katakanlah khitah. Khitah itu adalah bebaskan dosa. Nagfir lakum, kami mengampuni kamu, khotoyakum, kesalahan-kesalahanmu. Wasana zidu, dan kami akan menambah rezeki, al-muhsinin, orang-orang yang berbuat baik. Pada ayat ini, ya, bahwa ketika orang-orang Bani Israel ini sudah terlepas dari Fir'aun dan bala tentaranya, keluar dari negeri Mesir, maka pada saat itu orang-orang Bani Israel diperintahkan oleh Allah memasuki Baitul Muqaddas, tapi dengan memerangi kaum Amalekah. Jadi kaum Amalekah itu adalah kaum atau suku tertua di Jazirah Arab, ya. Dan kononnya dia adalah termasuk keturunan dari yaitu Nabi Nuh. Ini suku tertua,
Dan dia ya, atau kaum Amalika, suku Amalika ini adalah orangnya ini kufur kepada Allah. Lah pada saat itu menduduki Baitul Muqaddas. Jadi Masjidil Aqsa ini diduduki Baitul Muqaddas. Lah diperintahkan untuk berperang, orang-orang Bani Israel tidak mau. Kenapa? Karena orang-orang Bani Israel itu enggan untuk berperang. Padahal itu perintah dari Allah. Akhirnya, ya, karena dia tidak mau berperang, perintah Allah diperintah untuk berperang tidak mau. Akhirnya Allah memberikan hukuman kepada orang-orang Bani Israel. Apa? Dia disesatkan oleh Allah di padang pasir selama 40 tahun. Samin bayangkan. Jadi dia itu berjalan terus kembali lagi ke situ. Terus berjalan. Dia itu apa? Ingin mencari jalan ya, yang benar. Mencari satu daerah. Ternyata kembali lagi ke situ. Itu selama 40 tahun. Dan itu ditemani oleh Yusa' bin Nun. Yusa' bin Nun ini adalah muridnya Nabi Musa. Dan ini adalah seorang Nabi. Selama 40 tahun itu muter-muter di situ. Ya. Sampai akhirnya pada hari Jumat sore, ini sudah menginjak yaitu 40 tahun, baru dibuka oleh Allah. Dikeluarkan oleh Allah dari kesesatannya. Maka diperintahkan oleh Allah, masuklah. Ya. Awalnya kan enggak mau untuk berperang. Akhirnya setelah disesatkan oleh Allah, maka dia pun dikembalikan oleh Allah pada jalan yang dituju di hari Jumat sore. Setelah itu diperintahkan, masuklah ke negeri Muqaddas. Maka di sana silahkan kamu makan apa saja sepuas hatimu. Dengan catatan apa? Wadakhulul baba sujadah. Maka ketika masuk Baitul Muqaddas, karena itu adalah tanah suci, maka masuklah dengan cara sujud. Dan dengan cara sujud itu, dengan tujuan apa? Memohon ampun kepada Allah. Jadi bersujud dan memohon ampun kepada Allah. Tapi justru yang dilakukan oleh orang-orang Bani Israel itu tidak bersujud. Apa? Masuk Baitul Muqaddas, dia dengan merayap. Jadi ngesot pakai napa pantat. Dan yang dibaca adalah habbatun fi sahrah. Biji dalam rambut. Mengejek. Jadi Allah memerintahkan bersujud memohon ampun kepada Allah. Sebagaimana kalau kita bersujud kepada Allah, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli. Nah, di akhirnya itu kan begitu. Ya Allah ampunilah aku. Lah maksud Allah memerintahkan orang Bani Israel juga demikian. Masuk Baitul Muqaddas bersujud memohon ampun kepada Allah dalam arti bertobat kepada Allah. Maka kata Allah apa? Naghfir lakum khotoyakum. Maka kami akan mengampuni kesalahan-kesalahan. Selain itu apa? Wasanazidul muhsinin. Allah akan menambahkan rezeki bagi orang-orang yang berbuat baik. Kan sudah dijamin oleh Allah. Kalau orang itu banyak memohon ampun kepada Allah, istighfar kepada Allah, tentu rezekinya akan dijamin. Oleh karena itu, kalau kepingin rezeki kita itu lancar, maka perbanyaklah istighfar kepada
Allah, perbanyak. Kalau misalnya ekonomi kita sedang seret, dagangan kita sedang seret, maka perbanyaklah istighfar kepada Allah. Allah akan memberikan rezeki pada kita karena kita banyak memohon ampun kepada Allah. Dan itu juga pernah dijanjikan oleh Allah kepada orang-orang Bani Israel. Silakan bersujud, memohon ampun, dan kami akan mengampuni setiap kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Selain itu, wasana jidul muhsinin. Artinya apa? Bukan hanya diampuni untuk akhirat, tapi untuk dunia. Allah pun menambah rezeki. Maka itulah yang dijanjikan oleh Allah kepada orang-orang Bani Israel. Akan tetapi tetap, yang namanya orang itu kalau hatinya sudah kufur kepada Allah, meskipun sudah diperlihatkan ayat-ayat Allah dengan nyata, maka dia tetap kufur kepada Allah. Oleh karena itu, rata-rata orang-orang Bani Israel ya, itu tetap, kalau sekarang keturunannya adalah bisa dikatakan orang-orang Yahudi yang senantiasa membuat resah di negara manapun. Itu termasuk keturunan orang-orang Bani Israel. Oleh karena itu, ini bisa menjadi ibroh bagi kita, pelajaran bagi kita. Setiap apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita, maka mari kita taati, karena ketaatan kita kepada Allah itu akan mengantarkan kita bahagia dunia akhirat. Dan Allah berjanji, siapa yang bertakwa kepada Allah, maka setiap permasalahannya akan diselesaikan oleh Allah, dan setiap kebutuhannya akan dipenuhi oleh Allah. Yakinlah bahwa janji Allah itu adalah hak atau benar. Saya kira cukup apa yang bisa saya katakan pada malam hari ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua, dan manfaat-manfaat dunia akhirat bagi kita, dan semoga kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah, atau bisa dikatakan bila mana mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.